Apa? Ya, tahulah. Aku nunggu kesah. Kesah begar apa pinas terus banget? Ada loh, si NM Hanyar tuh. Yang mana yang siapa? Si Ikrima. Kenapanya? Ya tuh lo, aku tuh nak lokal, lambat sedikit kan mencatatnya. Oh Ikrima tuh aku muar banget nerbiol, tuh aku jawab sedikit dia lo, catatnya juga kam. Kamu udah datang, kita kerja yuk. Gak baik, kembali ke Banyu kah? Ya, tuh Ikrimanya deh. Siapa kamu? Coba ambil. Oke. Asmani lo orangnya dasar hebat, sabar, pandai bersyukur, hapulang. Anak siapa garang sih yang itu? Asma tuh lo anaknya Abu Bakar, yang sahabat Nabi tuh. Oh, Abu Bakar? Siapa ngaran Mama Sidin? Munya ngaran Mama Sidin lo, Kutairah binti Abdul Huza bin Abdul As'ad. Oh, Mama Sidin? Jadi lo Asmani nah masuk Islam setelah 16 orang yang pertama masuk Islam, di antaranya Khadijah radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, lawan Zaid bin Haritsah. Iya pak. Jadi lo Asmani urutan ke-17 orang yang pertama masuk Islam. Nah, ada sebutin kisah yang terkenal dari tokoh Asmani. Kasanya lo, ada lo yang pas Abu Bakar lawan Nabi bersembunyi di Gua Sur gara-gara dikejar buhan kafir Quraisy. Nah, buhan kafir Quraisy ini pada-padanya ayo mencari keberadaan Nabi lawan Abu Bakar tuh nah di mana. Abu Jahal nih termasuk anu pang, buhan kafir Quraisy dua lo. Jadi Abu Jahal nih berpikir tuh nah mencari Abu Bakar tuh di rumah Abu Bakar. Didatangi si Din lo rumah Abu Bakar tuh. Sampai diguder-guder lawangnya rumah Abu Bakar tuh. Sampai akhirnya lo dikeluari Asma yang anak Sidin tadi tuh. Habis itu lo ditakuni Abu Jahal, di mana aja keberadaan Nabi lawan Abu Bakar nih. Habis itu disahuti Asma, anu jar, demi Allah jar, aku kan tahu jar kayak itu. Didesak Abu Jahal, terus lo Asma tuh supaya aku memadahkan tuh nah. Semakin mendesaknya Abu Jahal tuh lo, semakin jua Asma nih kan aku memadahkan. Sampai akhirnya Abu Jahal nih gerigitan banar lawan Asma tuh. Iya, ditampar Abu Jahal, Asma tuh sampai-sampai anting yang Sidin pakai tuh nah terpacul akhirnya. Nah, terus tuh lo rasa sakitnya tuh nah bakas ditampar Abu Jahal tadi tuh lo kada hilang sampai beberapa hari, dan kejadian itu tuh kada kawa dilupakan Sidin seumur hidup Sidin. Nah ya, luar biasa bener loh kadamnya Asma gasan Rasulullah tuh. Kayak apa tuh nah teguhnya Sidin menyimpani keberadaan Nabi lawan Abu Bakar. Ikem yang kayaknya aja hendak menyerah lah sudah berkadam gasan pondok. Kayak itu kok kisahnya. Membanding-banding akan ya lah lawan kisahku tadi. Kayak karena apa-apanya, Pang. Luar biasanya lah, Sidin tuh sabar banar. Mun di
dibanding-bandingkan ya pulang. Aku tuh kayak karena ada sabar-sabarnya pang tadi tuh. Ada sembuhin kesa kalau ya. Kesa. Ibu bu. Terima, kami minta rela lah. Ini dari bapak, aku yang salah. Aku yang minta rela. Sebenarnya aku yang paling ngerti lah Bu Anikam. Ini minta rela juga lah, tadi kamu tidak ngerti kisah Bu Anikam. Karena papa ayah, ayah aku ada bisa sebutin kisah pulang. Ya kak, tentang apa? Iya, tentang apa? Tentang kadem jua. Ya kak, kisahkan pang. Jadi lo, nama si Bintu Hunaisah binti Al-Haris yang terkenal lawan nama Ummu Atiyah. Nah, si Bintu lo terkenal gara-gara termasuk salah satu tokoh wanita Ansar yang si Bintu kayak bersemangat banar tuh nah menyambut kedatangan Islam di kota Madinah tuh. Masya Allah Nila. Ih, jadi lo hidup si Bintu berkhadam lawan Rasulullah pang tarus. Dibuktiakan si Bintu lawan umpat berperang di 7 medan peperangan. Jadi lo tugas Sidin di medan peperangan tuh nah kayak model mau obati yang luka-luka, habis tuh memasakkan makanan gasan para pasukan nih. Lawan jua membantu orang tua yang pina kada tapi bedaya lagi tuh nah. Habis tuh lo ada di salah satu peperangan mun kada salah Perang Badar pang. Jadi lo di dalam Perang Badar tuh saat itu tuh buhan kaum muslim ini kayak banyak benar pasukan yang sudah gugur kayak itu nah yang matian dah. Lawan juga saat itu tuh Rasulullah tuh nah dikepung buhan kafir Quraisy. Nah pas melihat Rasulullah dikepung kafir Quraisy nih Ummu Atiyah tuh langsung aja lagi Sidin memakai baju perang, mengambil alat-alat perang. Habis tuh langsung aja Sidin turun ke medan peperangan tuh nah membantu Rasulullah. Padahal bebinian tuh lo. Nah, sampai-sampai si Bintu lo berisi luka 12 buting mata luka di leher lawan awak si Bintu. Sampai akhirnya lo peperangan tuh nah dimenangkan lawan kaum muslimin. Luar biasa bener lo kadangnya si Bintu sama Rasulullah tuh nah membantu Rasulullah di medan perang kayak itu. Jadi lo si Bini berkadem gasan Rasulullah tuh nah kada lewat medan perang ja. Ya si Bini lo termasuk pembuka kaum Ansar yang patuh banar lawan Nabi. Jadi lo si Bini kawa meriwayatakan hadis tuh nah tentang bebinian. Banyak hadis tentang bebinian yang si Bini riwayatakan sudah. Salah satunya lo ada Zainab putri Rasulullah tuh. Nah saat itu tuh lo si Bini tuh meninggal. Buhan kampung ini kan ada yang tahunya kayak pacara memandiakan, menyolati, mengafani sampai mengubur tuh nah buhan kampung tuh kan ada yang tahunya kayak apa tata caranya tuh iya Ummu Atiyah nih yang memadahkan si Bin tuh lo jadi tahu tata caranya tuh nah karena si Bin kan patuh lo lawan Rasulullah tadi tuh jadi sempat betakun tuh nah jadi lo dari kisah Ummu Atiyah ini nak banyak banar para ulama tabiin yang mengambil manfaat dari kisah si Bintu. Saking luar biasanya khadam si Bintu nah ada sama Rasulullah. Nah itu pang kisahnya buhannya ai. Minta rela lah. Jangan buka walaupun sudah nah. Boleh lah kami menggani. Menggani kah? Sekira kah dia mengganggu ikam. Ikam yang 4. Makasih lah. Sini kan? Ya si, silakan ya. Alhamdulillah.